Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sadam, masih bersama studio khusus tentunya teman-teman ya, tips tutorial untuk pemula ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghapus objek secara cepat ya teman-teman ya, atau secara 30 detik lah ya teman-teman ya. Jadi ini secara cepat dan kalian tidak bingung menggunakan aplikasi apa. Di sini saya menggunakan situs secara gratis ya teman-teman ya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Kembali lagi di studio khusus teman-teman, langsung saja kalian menggunakan Google Chrome atau menggunakan Google Firefox-nya teman-teman ya. Kalian bebas saja. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Langsung saja kita ketikkan Snap Edit ya teman-teman ya, .app. Dan di sini langsung kalian enter saja teman-teman, dan di sini akan di kasih halaman yang pertama ya teman-teman ya, snapedit.app ya teman-teman. Kalian langsung klik saja yang pertama ini teman-teman. Nah, di sini sudah tampil dashboard dari snapedit ya teman-teman. Dan di sini untuk hapus objek di foto dalam hitungan detik ya teman-teman. Di sini sudah dijelaskan secara cepat ya teman-teman. Kalau kalian bingung foto apa yang akan kalian hilangkan, kalian bisa langsung saja download di Pixabay atau di Pinterest atau di Pixel ya, bisa ya teman-teman ya. Di sini saya akan mengambil foto ini ya teman-teman ya, karena saya langsung menggunakan Pixabay dan di sini langsung saya download dan ini sudah ada download ya teman-teman ya. Di sini langsung kita pergi ke Snap Editnya langsung, dan di sini bisa udah gambar secara langsung kita pilih mana foto yang di sini ya teman-teman ya. Misalkan kita klik yang ini, klik dua kali atau masukkan ke dalam sini ya teman-teman ya. Dan di sini sudah objeknya sudah masuk ke Snap Edit, dan sini akan kita hilangkan objek yang tengah ini teman-teman secara cepat ya teman. Bagaimana caranya? Di sini kalian bisa langsung tekan yang namanya mobil AI ini ya teman-teman ya, mobil ya teman-teman ya. Di sini gambar orang ini teman-teman ya, kita klik saja langsung di sini tek ya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada pilihan satu teman-teman, artinya kita akan menghilangkan objek orang yang tengah ini ya teman-teman ya. Dan di sini langsung kita klik saja yang bulat ini teman-teman ya, kita klik dan sini akan otomatis berwarna merah. Dan selanjutnya kita klik menghapusin teman-teman, kita saksikan apa yang terjadi. 1 2 3, boom ya teman-teman ya, dan itu akan hilang secara bersih ya teman-teman ya. Kalau kita lihat, nah kita zoom itu secara bersih ya teman-teman, bagus sekali teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian sudah, saya akan unduh ya teman-teman ya. Kita unduh di sini, dan di sini ada pilihan kecil, medium, atau secara pro untuk yang besar ya teman-teman, karena di sini kita menggunakan yang gratis, dan kita klik saja yang kecil ya teman-teman ya, atau medium ya, kecil saja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini juga sudah bagus ya. Dan di sini sudah ditampilkan unduh, kita klik saja unduh dan akan terunduh secara otomatis. Kita lihat teman-teman hasilnya. Nah, ini teman-teman ya, hasilnya juga bersih ya teman-teman. Dan di sini yang kecil juga atau medium tadi juga sudah bagus ya teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan objek ini secara gratis dan cepat ya teman-teman ya. Cocok untuk kalian suka edit-edit. Dan langsung kita kembali lagi teman-teman di Snap Edit, dan saya akan mencontohkan satu lagi yang banyak objek ya teman-teman ya. Di sini kan baru satu, kalau yang banyak objek seperti apa? Tadi cara pertama dia unggah gambar, dan cara kedua kalian bisa juga yang langsung di drag ya teman-teman ya. Di sini hasil yang tadi, dan di sini kita akan masukkan drag kapal dan laut ini, kita lepaskan di sini. Nah, ini cara kedua juga bisa ya teman-teman ya, di drag saja, dan di sini akan tampil kapal dan laut dan langit ya teman-teman. Kita akan menghilangkan kapal ini. Kita seperti biasa kita klik yang mobil ini teman-teman, klik. Nah, di sini kita tunggu sebentar, akan terbagi menjadi tiga teman-teman. Di sini ada kapal, kapal, orang ya, berarti kita akan menghilangkan tiga objek ini yang ada di tengah ya teman-teman ya. Di sini kita pilih kapal, klik. Nah, itu akan berwarna merah, dan bawahnya teman-teman, kapal bawahnya, nah ini akan berwarna merah lagi, dan orangnya teman-teman. Nah, setelah ini sudah terpilih, kita hapus seperti biasa, menghapus. 1 2 3, boom ya teman-teman, akan
hilang bersih ya teman-teman, dengan cepat dalam hitungan detik ya teman-teman. Nah ini teman-teman sudah hilang objek yang ada di tengah. Nah, kita langsung unduh saja teman-teman. Kita pilih tadi yang kecil, coba kita yang medium ya teman-teman ya. Nah di sini kalau yang medium ternyata disuruh bayar ya teman-teman ya. Jadi kita yang kecil saja teman-teman. Kita klik unduh lagi. Nah di sini baru aktif yang unduhannya teman-teman ya. Kita klik unduh dan akan tampil seperti di sini ya teman-teman ya. Dan kita klik hasilnya. Nah ini teman-teman ya, ini adalah dua yang kita edit tadi. Nah ini teman-teman ya, secara bersih. Oke teman-teman, kalau kalian bingung pakailah Snap Edit APP ini teman-teman ya, sangat cepat, hitungan detik sudah hilang untuk objek-objeknya. Kalau kalian bingung untuk mencari foto secara gratis, bisa di Pixabay, Pixel atau Pinterest. Oke teman-teman, sampai di sini untuk studio kursus, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di studio kursus video-video selanjutnya. Saya Sadam, bye-bye.